Oke, selamat datang kembali lagi di channel aku, Jips The World. Jadi guys, kita hari ini bersama Kianum lagi guys. Di hari ini bawa anggotanya nih, ada dua orang. Nah kalau yang di belakang tuh kenal tuh, Subah itu pernah ikut di channel aku juga kemarin udah lama. Berapa tahun yang lalu ya Ki? Satu tahun yang lalu dah. Nah kalau ini baru nih, anggota Kianum. Siapa namanya bro? Dino ya? Jadi Dinosaurus. Oke guys, jadi hari ini tuh kita diajak Kianum nih. Tapi ini bukan prank kan Ki? Bukan. Serius. Nih, kamu jangan sampai bohong loh ini. Nih Pak ini bisa sokongko lagi nih. Jangan sampai kedua kalinya nih. Enggak prank kan? Enggak, ini serius. Wah, ini serius. Betulan. Oke guys, jadi hari ini kita bakal mau diajak dia ke Jalan Angker guys ya. Nah, dan tempat ini udah memasuki kawasannya sih sebenarnya ini benar-benar angker guys. Ini gelap banget dan kiri kanannya itu hutan. Nah, di sini kita rencananya mau ngapain nih, Ki? Kita explore aja sih. Explore aja. Mm-hmm. Tapi menurutmu ini benar-benar angker kan? Ini benar-benar angker karena dulu kita juga pernah ke sini. Pernah ke sini ya? Pernah ke sini. Dan menemukan hal-hal yang gaib ya di sini ya. Banyak banget di sini. Banyak banget yang ya. Benar-benar gaib banyak. Oke, guys. Jadi kita bakal penelusuran Jalan Angker di tempat ini guys ya. Dan jangan lupa kalian subscribe channelnya Kianum apa? DS Channel YT guys ya. Oke. Kayaknya kita langsung aja Ki ya. Karena kita enggak sabar ngelihat situasi yang ada di sini guys. Kita lihat guys apakah nanti yang bakal kita temukan ya kan. Semoga aja ada sosok yang penampakan gitu yang muncul guys ya. Kita udah enggak sabar juga nih pengen ngelihat guys. Oke, jadi kita langsung aja jalan guys. Kanen, aman Den? Aman. Kamu udah ada ngerasa kan enggak? Kalau ini masih di permulaan masih aman-aman aja. Aman ya. Oke, kita langsung aja guys, jalan guys. Let's go. Oke, teman-teman. Jadi kita langsung aja ya explore jalan ini teman-teman ya. Ini benar-benar gelap kiri kanan ini ya. Apa ya? Ada hutan, ada perkebunan juga. Wah, sih gelap sih ini. Serem cuy. Oh iya, jadi di sini aku dan Raden ini collab ya. Iya. Kita ingin coba menarik beberapa energi yang cukup besar ya di sini. Iya. Apa sekarang aja Ki? Mending sekarang aja sih. Sekarang aja. Sekarang ya? Aja. Sekarang aja. Coba kalian berdua tarik. Jadi biar dia keluar gitu loh Ki. Sumpah ini serem cuy. Ini gila sih ini. Kalau kita jalan sendirian pakai motor di sini aku nggak tahu sih. Mulai terasa nih. Yang di belakang aman, Subah. Aman ya Subah ya. Aman. Gak ada suaranya nih. Jangan sampai kalian kerasukan nanti. Oke, udah. Udah ya. Sip. Aman. Aman. Cobain di depan kau liatin. Itu jembatan. Ah. Kau lihat. Aku dari tadi ngerasakan kayak ada sesuatu di jembatan situ tadi. Kalian kan? Dari luar. Iya ya. Oke, kita langsung aja lanjut. Bismillah, bismillah. Sudah lubang di depan apa? Ada lubang ya? Ada. Lubang jembatan ya? Di tengah. Wush. Oke guys, parah sih ini. Ini masih jauh Ki? Masih jauh banget ini. Ini belum ada tanda-tanda apa-apa sih. Ini ada jembatan, kok banyak jembatan gitu ya Ki? Ini banyak sungai di sini. Banyak sungai ya? Banyak sungai. Ini hutan semua ya kiri kanannya. Semua. Halo. Meskipun di sini nih jalan poros ya, tapi belum ada listrik lewat sini, belum ada. Belum ada ya? Belum masuk listrik. Belum masuk listrik. Dan orang tinggal di sini pun nggak ada ya? Nggak ada. Suara apa itu?
Cobain. Suara perempuan ya. Iya. Perempuan, jadi ya. Aku tadi lihat di jembatan ini nih ada sosok perempuan nih. Ada sosok perempuan. Nah ini kayaknya ada historinya di sini nih. Iya. Nantilah kita ulik ya. Nah tuh. Dia kayak manggil gitu ya? Iya kayak manggil. Ini masih jembatan kan? Jembatan kita ini di tengah jembatan ini. Jembatan. Nah tuh. Kalau kita mau jalan dia manggil ya. Dengar nggak? Iya. Kecil kan suaranya? Sekali lagi tunjukkan eksistensi kalian. Kayaknya di batang situ deh suaranya. Halo? Udah gak ada ya? Ada. Ada. Ada, masih ada. Kecil dia, kecil. Kecil. Tapi pindah ya, kanan kiri, iya. Kanan kiri ya. Iya. Iya. Coba-coba, coba cituin, datangin. Gak ada apa-apa ya? Gak apa. Siapa tau ada cewek ini tuh. Nah. Oh itu burungnya ini. Oke kita lanjut teman-teman ya. Lampan. Jangan suara cewek ngesok. Wah. Itu tuh. Oke kita lanjut teman-teman ya. Ini belum seberapa ini. Belum seberapa nih. Sepi cuy. Tapi agak berat ya mobilku nih. Jalan. Jalan aja ya. Seriusnya agak berat sih. Halo. Mana jaga ini? Kok pada tegang semua ini? Ini sebenarnya kita nih ada yang ngikutin juga. Serius? Ada di atas ya? Iya. Ada di atas. Dan mobil. Di atas mobil. Pantas berat banget ya. Mulai kita dari lewat jembatan tadi itu ada sosok yang memang mengikuti kita. Halo. Dengarin suara mobilku aneh ya. Ini masih jauh kan tapi? Masih jauh. Masih jauh ya. Hampir nggak ada rumah sih ini, sedikit pun nggak ada rumah guys, nggak ada listrik juga ya? Nggak ada listrik di sini. Itu apa tuh di kanan tuh? Rumah ya? Kebun. Kebun ya, kebun. Suara cewek nangis ya? Iya. Kecil suaranya, Ki? Kecil banget. Mending turun di mobil, Ki ya. Ngeliat situasi sedikit. Ih, lagi suara ngobrol ya? Iya. Suara ibu-ibu tapi. Suara perempuan dewasa, guys. Oh my God. Dari arah sini. Dari arah sini, teman-teman ya. Kita lihat nih, ini hutan apa ini? Jangan-jangan ada orang, Ki.
Tin, cobain kamera kesana kan nih. Lightingin. Ada nyala-nyala di sana tadi. Ini pohon karet kan? Pohon karet. Coba kita maju tunggunya. Halo. Tadi di sana tuh kayak ada yang sesuatu yang muncul, teman-teman ya. Tuh, kayak ada yang ngobrol ya. Ada sesuatu. Kelihatanin, nah, tuh, kecil suaranya. Ayo, yuk, kita fokus, kita lanjut aja. Aku berharap sih ada penampakan kuntilanak atau pocong kan. Halo. Itu nyala apa itu? Tadi udah nyala tuh. Kayak mata gitu loh. Di situ tadi. Nah, tuh. Coba kau lihat. Nyala tuh. Apa doang enggak? Coba kelihatan enggak? Kelihatan enggak, Gi? Itu loh. Nah, tuh nyala tuh. Itu loh. Apa itu? Oh, itu di bawah dia. Di bawah. Apa dia? Turun ya? Apa ada orang enggak? Nah, tuh. Turun aja. Turun aja, Bang. Aman nih mobil ya. Ayo kita turun ya. Kita ngeliat yang nyala-nyala tadi itu apa ya sebenarnya? Gimana tadi? Enggak ada lagi dah. Hilang dah, hilang. Ya? Coba catatin. Enggak ada lagi hilang. Ini kayak cahaya gitu, teman-teman ya, warna merah. Hilang ya? Hilang. Coba situ. Ayo. Ki, sini Ki. Hei, apa itu? Mana tuh? Kuntilanak. Anjir. Karung. Karung kayaknya tuh. Karung ya? Karung. Oke. Karung teman-teman ya. Yaudah, kita balik ke mobil aja kah? Ayo. Yaudah, kita balik ke mobil teman-teman ya. Coba mana coba? Hah? Coba. Coba. Hei. Yo, suaranya di sini. Mana? Suaranya di sini. Makan dulu. Coba. Makan dulu enggak? Apa? Astaga. Enak, makan dulu. Mana ya? Om minta Om, iya. Astaga, ini enak. Turun. Eh, bentar. Kamu hati-hati loh, Bah. Ini ada apa? Rakut ini, Bah. Jangan-jangan ada rakutnya, Ki. Kayaknya ada pasangannya orang ini. Iya, kan? Astaga, semua-sempatnya. Enak ini. Kamu di sini ternyata. Untung gak kita tinggal tadi. Iya, tapi lumayan lah. Om, minta Om ya. Iya. Pinggir jalan milik bersama. Manis lah gue ini. Aman aja. Milik Mbah. Enak banget. Manis. Namanya buah anu nih. Buah biji. Biji onta. Manis ya? Ki, enggak makan, Ki. Kameramen. Kayaknya takut-takut kan nih. Enggak apa-apa. Kameramen gak usah makan ya. Wih. Ini yang masak semua nah. Coba melihat. Banyak kan. Habis lapar, Bu. Ini mau jualan apa mau anu? Jualan. Iya, Nak. Oh, mana yang ngambil, Om? Let's go. Oh,
Jadi guys ya, ada penampakan yang kita temukan, penampakan rambai. Dan kenapa Den? Ada suara rumah dari sini. Iya. Kalian ngambilnya yang mentah ini. Adik masak tadi. Masak itu? Masak. Ya kah, masuk kah? Lanjut kah? Ayo. Oke teman-teman, jadi kita di sini malah makan buah teman-teman ya. Bukannya kita mencari hantu, tapi kita ngincar buah nih. Tapi sebenarnya itu buahnya aman teman-teman ya, karena di pinggir jalan biasanya ya kalau buah rambai itu walaupun ada pemiliknya tapi nggak dipeduliin gitu ya. Iya betul. Karena rambai itu di sini tumbuhnya tuh banyak teman-teman ya. Jadi kayak biasa aja lah kalau orang mau pengen ambil ya ambil aja teman-teman ya. Nah kecualiin bedanya sama langsat. Kalau langsat biasanya dikelola sama orang kan teman-teman ya. Kalau rambai ini di lokasi ini ada rumahnya. Iya. Rumah. Ini ada rumahnya baru kita. Iya. Izin, kayaknya ini tumbuh liar aja mungkin Kia. Milik bersama. Milik bersama. Baru kan hutan semua juga ini kan. Iya. Milik nenek juga ini. Nenek moyang. Nenek moyangnya Subah tadi ya. Subah tahu-tahu hilang di pohon. Jadi gue punya Subah nih. Tinggal cari buah-buah apa lagi nih? Banyak nih buah nih, tenang aja. Cari cempedak ya. Teman-teman, kita lanjut lagi teman-teman ya, buat explore jalan ini. Siapa tahu kita menemukan hal-hal yang tidak terduga ya. Oke. Dari kejauhan ada cahaya tuh. Kayaknya ada motor yang lewat tuh ya. Ya kan? Motor atau mobil kayaknya tuh. Entah motor atau mobil, bisa selisihan gak ini ya? Sengaja aku ingin makan asam-asam nih Sob. Kenapa? Soalnya aku sudah mandi. Wah. Oh ini. Lo bukan motor ya? Kayak cahaya lampu gitu ya? Iya ya. Kok makin kita deketin makin dia jauh ya? Iya. Halo. Tapi itu lewat satu tuh. Ada yang lihat kan? Barusan? Iya. Di depan? Iya. Cahaya lewat gitu? Iya. Apa itu, Ki? Tahu gitu ya. Motor bukan, Ki? Bukan, di depan enggak ada simpangan. Enggak ada simpangan jalan. Serius? Serius. Kecil cahayanya, Ki? Iya. Semoga aja dapat di GoPro ya. Oke, sini kita perjalanannya semakin jauh ya. Dan kita di sini belum sama sekali menemukan sesuatu pertanda, Ki ya. Dan kita cuma mendengar kayak ada suara yang manggil, suara orang ngomong gitu loh. Terus belum. Mobil berat juga tadi. Mobil ya? Berat juga nih, terasa banget teman-teman ya. Apa karena kita banyak mungkin dia? Ini dari tadi mereka berdua nih diam aja. Ini kayak ngerasakan gitu. Ini mediasimu kan Ki? Iya, mediator nih. Mediator ya? Takutnya nanti jadi lagi. Ini tadi dia tuh sebenarnya pengen ke depan nih, sesubah nih. Kenapa bah? Kamu ngerasakan apa bah? Di belakang kenapa? Soal ngerasa ada yang ikut-ikut aja. Kayak ada yang ikut ya? Ngikut aja. Oke, bau aneh teman-teman ya. Kayak bau busuk nih. Iya. Gas lah. Oke teman-teman, jadi ini kita semakin jauh dan kita masih di sini belum menemukan tanda-tanda. Padahal mereka Raden sama Kianum udah ngundang nih. Gak ada Ki tempat yang paling menurutmu apa ya istilahnya betul-betul angker gitu. Angker ya. Gitu ya. Ada sih di depan sana itu ada di pohon besar. Itu kalau orang lewat sini sering banget di sana itu ketemu dengan kuntilanak. Sosok perempuan. Perempuan. Nanti kita bakal lewatin ya? Kita pasti lewatin nanti. Nah, tempatnya masih lumayan jauh, lumayan jauh ya. Masih lumayan jauh. Dia di pohon situ Ki biasanya Ki. Di pohon besar. Pohon paling besar, ya? Besar di sekitar sini. Oke, dan nanti kita bakal ke sana pengen ngeliat situasi yang ada di situ teman-temannya. Anjir apa tuh, Cok? Hah? Ih, mana? Hah? Kenapain? Apain? Coba-coba mundur. Apain kau lihat? Ada orang, Cok. Ada orang tadi. Anjir. Kosong. Rumah kosongin. Oh, iya rumah, Ki.
di sini? Iya ada tadi. Ada Hah? Orang di sini tadi. Ada orang. Seriusin? Serius. Kedapat gak di kamera? Dapat. Turun kaki. Parkirkan mobil. Parkirkan mobil dulu ya teman-teman ya. Baru kita turun.